Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review lagi produk teman-teman ya. Ini produk yang datang yang pertama dari Indo Barber Supply di sini ya. Dari Indo Barber Supply, yang kedua dari House of Wong Store, yang ketiga dari Lauk Store ID. Ini barang-barangnya yang pertama ada sisir clipper, yang kedua ada sisir parting, yang ketiga ada cap di sini ya. Kita coba buka satu-satu di sini ya. Yang pertama kita buka ini dulu nih. Yang dari Lauk Store ID ya. Lauk Store ID kita buka sini. Jadi ini salah satu toko, beberapa dari tiga toko yang biasa saya beli untuk bahan-bahan barber juga, bahan-bahan kebutuhan cukur ya. Jadi saya biasanya beli dari toko ini dan beberapa toko yang lain juga sebenarnya, ada yang rekomend ya. Oke, yang pertama kita klik ini ya. Oke, bahannya wahal di sini ya. Dan bahan wahal kitnya, motifnya tak putih di sini. Tak putih, jadi ini bahannya coba kita buka ya. Oke. Kita buka dulu ini. Oke, bahannya lumayan tebal segini ya teman-teman ya. Oke, nah ini bagiannya di sini. Oke, bagus ya. Oke, tombol sekalian. Oke, putih. Bahannya putih, jadi efeknya bersih ya kalau warna putih ya. Di sini ininya bukan sama yang cantelan yang trek-trek kayak gitu, bukan ya. Ini langsung sama ini ya. Jadi kalau misalnya bagian leher langsung kayak gini, ini benar-benar langsung. Nah, gini nih. Nah, gini ya. Jadi benar-benar enak banget nih. Langsung, jadi enggak bakalan ngepas gitu ya. Bahannya bagus, jahitannya juga rapi, rekomendasi banget nih ya pokoknya ya. Ini ya. Jadi teman-teman bisa untuk order di Lauk Store ID. Oke, beres ini ya. Next, barang selanjutnya saya pesan dari sama Lauk Store juga sih, masih sisir perfumish. Nah, ini yang saya suka nih ya. Jadi sisir perfum, cuman bahannya A282 modelnya ya, sisir A282. Ya, kita buka di sini. Saya punya sisir perfum, cuman patah kemarin teman-teman ya. Jadi benar-benar udah patah nggak ini. Nah, ini enak banget nih ya. Jadi pegangannya stabil kayak gini, enak banget nih. Dipakai nyelurit kayak gini pasti enak nih. Nah, warnanya saya sengaja pilih yang krim, karena kalau misalnya di rambut tuh kan akan kelihatan si rambutnya, kalau misalnya di perfum kan kelihatan keluar di sini ya. Jadi saya sengaja pilih warna yang krim atau putih kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nyelurit kayak gini lebih enak. Seret 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 seret. Rekomendasi banget, bahannya bagus. Jadi kayaknya ini bakalan awet, semoga ya, Lauk Store ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya bahannya bagus, awet, terus lagi kepake juga, mungkin saya akan order. Thanks, House of Wong Store. Oke, barang selanjutnya, next, kita buka lagi. Ini dari House of Wong, yang barusan dari Lauk Store ya, sorry, salah. Oke, ini nih, saya beli sisir, kayaknya kecil nih ya. Oke, saya beli sisir parting nih, kebetulan sisir parting juga saya rusak ya, jadi saya beli lagi. Terus, packingnya aman di sini. Ini mereknya Makaro ya, teman-teman, Makaro. Mereknya Makaro, bisa lihat nih, mereknya Makaro. Kita buka coba. Ini dari segi kemasannya kuat nih ya, cuman agak kecil sih ya di sini ya, cukup ya. Ini ada inch ini ya ukurannya ya. Ini kalau bisa lihat nih, ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalnya untuk penarikan ini enak banget. Di sini ada kaitan yang patahnya di sini. Ini teman-teman bisa untuk kalau pada saat parting teman-teman bisa pakai di, bisa pakai juga. Kalau misalnya untuk membuat merapikan teman-teman bisa pakai yang apa? Yang rapatnya ya. Kalau misalnya untuk parting biasa teman-teman boleh pakai yang ini ya. Intinya bahannya hampir sama dengan ini ya. Mirip-mirip ya, karbon statik kayak ini ya. Karbon statik nih, jadi lebih kecil dan lebih simpel. Oke, thanks, barangnya good, merek Makaro dari House of Wong Store. Gitu, tentunya boleh order langsung, link pembelian udah saya cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman boleh langsung aja untuk keep dan order. Next step, ini dari Indo Barber Supply. Ya, saya beli sisir clipper, cuman yang kemarin udah habis ya, kayak udah patah ya.
Jadi saya beli lagi. Ini saya pesannya warna neon nih. Warna neon. Warna neon ini warna yang benar-benar cerah banget warnanya ya. Ini cerah banget. Jadi kita coba buka juga di sini. Kemasannya bagus banget nih. Jadi rapi banget ya pakai ini lagi. Jeng jeng. Warnanya keren banget ya, teman-teman. Wah, USA di sini tertera di ininya masih Wall USA ya, jadi ini original barangnya. Jadi sama kayak sisir yang teman-teman dapatkan pada saat beli packaging Wahal ya. Jadi ini udah dapat ini, jadi ini saya beli terpisah, warnanya warna yang neon, keren banget ya. Warnanya nyalanya lagi nih, jadi suka banget warnanya lagi. Oke, buat teman-teman yang berminat beli barang dari House of Wong Store, dari Lauk Store ID, sama dari Nurul Supply, barang-barang yang udah saya review, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal langsung aja keep dan order, nanti beban kurir akan nganter sampai ke rumah. Oke, mungkin cukup untuk video review kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi belanja buat teman-teman yang sedang membutuhkan alat-alat potong rambut yang recommended, original, dan garansi gitu ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya nanti unboxing, teman-teman alangkah baiknya di video kayak saya gini ya. Jadi kalau misalnya ada komplainan, teman-teman boleh langsung dikontenkan ke store-nya ya gitu. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Dani Rumbana selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.